Natasha, is there any difference between Ops Pato and whatever enforcement that's been carried out now? Saya telah pun sebutkan tadi bahawa Op Patuh yang kita nak lakukan ini adalah sesuatu operasi yang akan kita jadikan sebagai satu operation yang saya namakan seperti National Crackdown on Non-Compliance. Dan kita pendekkan supaya dia jadi satu nama, dan nama itu Ops Patuh. Why we want to name it as National Crackdown on Non-Compliance? Apabila kita lihat daripada data, scientific data yang telah pun dikemukakan oleh KKM, kita tengok kita sekarang ni apa yang kita lakukan adalah secara bila terima aduan kita firefighting, bila ada maklumat kita pergi and kita buat snap check. Tapi kali ini kita telah pun bersetuju. Saya nak maklumkan, mula-mula kita dah bagi tahu dengan jabatan kerajaan tempatan, jabatan kerajaan tempatan, untuk kita dapatkan contoh seluruh negara di industrial estate yang ada, ya, bagi contoh kita jadikan mapping, kita senaraikan anggota-anggota kita yang ada di seluruh negara. Kita adakan aset-aset yang diperlukan, helikopter, drone, mobile unit, semua tu dah kita sediakan. Kemudian kita letakkan dengan APM yang telah pun melakukan monitoring height tadi, HIDE, dan dia beri maklumkan kepada kita bahawa di sinilah hotspot-hotspot yang ada. Dan kita akan lakukan ini secara satu operasi besar-besaran bersepadu di seluruh negara. Pum. Jadi hari itu atau hari kedua atau hari yang ketiga berturut-turut ini kita lakukan di seluruh negara, insya-Allah kita rasakan ianya boleh memastikan semua orang akan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. The idea is, selepas menengok cara kita lakukan itu, ada waktu-waktunya yang kita tengok boleh kita turunkan mereka yang daripada kluster-kluster tertentu, terutamanya kluster kilang, kluster-kluster apa ni, pembinaan, perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kita merasakan kalau kita pergi tumpu sini, yang sini jadi. Tumpu sini, sini. Sekarang ni kita nak buat bersepadu di seluruh negara for a few days. Dan insyaAllah kita nak turunkan angka ini supaya kita boleh masuk ke fasa kedua dalam exit plan yang sedang dirancang oleh kerajaan. Kita sedar bahawa apa yang kita lakukan ini adalah kerana kita bertanggungjawab kepada rakyat yang sekarang ni sudah rasa lemah, tertekan, macam-macam masalah, bukan hanya terhadap beberapa individu tetapi juga sudah ramai rakyat yang tertekan. Jadi kita nak kerjasama ini diberikan. Ada orang yang memikirkan tanggungjawab dia sendiri. Contohnya majikan yang hanya berkepentingan untuk mencari keuntungan semata-mata, tak boleh sacrifice langsung dan akhirnya menipu. Jadi tadi dalam perbincangan kita, saya telah menekankan semua syarikat-syarikat yang hari ini telah pun minta kebenaran dengan contoh MITI. Dia dapatkan melalui MITI ini, dia buat application
kita ambil data yang mereka berikan kepada kita yang telah pun diluluskan, dan kita compare dengan kementerian lain, kemudian HEP melalui SSM, betulkah selama ini ini kerja yang mereka buat, yang mereka lakukan, apakah ini betul bidang yang sebenarnya oleh syarikat ini? Kerana kita dapati sebenarnya syarikat itu buat pengusahaan yang lain, cuma dalam permintaan tu dia kata macam-macam supaya dapat diberikan kebenaran kelulusan. Sebab itu kita nak lakukan ini bersepadu dengan semua sekali. InsyaAllah saya rasa kita dapat lebih baik, maklumat yang lebih terperinci, dan operasi kita ini akan lebih bersepadu. Dan insyaAllah sama-samalah kita doa supaya kita dapat mencapai hashtag menang bersama itu.